Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Yuanda TV Channel. Hari ini saya berada di Pasar Burung Kota Malang, persisnya di samping Balai Kota Malang ya guys. Tapi sebelum kita lanjutkan tayang ini, yuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya ya guys, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dari saya. Tidak ada ruginya kalian subscribe dan like ya guys. Yuk subscribe dan like dulu. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe dan menyempatkan menonton di channel saya. Tidak biasanya saya masuk belusukan di pasar burung ini guys. Tidak lain tidak bukan, saya ada tujuannya masuk ke pasar ini guys. Hari ini mencari sesuatu hewan yang lucu dan menyenangkan buat anak, yaitu hewan ikan. Pada pandemi ini, kondisi pasar ini saat ini keadaan ramai lancar guys. Seperti jalan raya aja guys, pakai ramai lancar. Padahal sebelum pandemi, pasar ini dulunya ramai penuh pengunjung dan pembeli guys. Dan sekarang ini benar-benar sepi pengunjung guys. Yuk kita lanjut lihat kondisi saat ini dan situasi di pasar ini ya guys. Yuk kita cari pasar ikannya guys. Ini dia guys, pasar ikannya guys. Ternyata pasar ikannya ada di bagian bawah guys, dekat anak tangga untuk turun ke bawahnya penuh pasar ikan guys. Kemudian ini dia jenis ikan yang dijual guys. Lumayan cukup ramai pada bagian toko ikan ini guys. Orang senang untuk membeli ikan karena ingin mencuci kesegaran mata ini guys. Seperti inilah pasar ikannya guys di Kota Malang guys. Yuk kita turun ke bawah, kita cari ikan yang saya mau cari. Mungkin di toko ini saya mau beli ikan guys, karena di sini ramai sekali, kemungkinan harga ikannya sangat murah guys. Yuk kita lihat-lihat dulu dan mungkin cocok saya akan beli guys. Alhamdulillah saya menemukan ikan yang saya inginkan dan juga mesin kolam ikan guys yang saya beli ini. Yuk kita lanjut menuju pulang, sekalian kita lihat kondisi pasar yang bagian dalamnya dan luarnya ya guys. Sambil jalan-jalan dan cuci mata guys di daerah pasar burung ini guys. Thank you.
Mungkin sekian dulu dari saya mengenai informasi kondisi pasar burung di Kota Malang ini. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai saran dan kritik, bisa mengisi kolom komentar di bawah ini ya guys. Dan jangan lupa tekan subscribe dan like ya guys. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.